Oke, kita ke Haiku Pendepeken dan Rangga Azob. Dimana semalam nih, tentunya Mama Kece kecewa ya. Sebab, sebenarnya kecewa sih ya. Gimana kecewa? Baru aja ngeliat Haiku Pendepeken dan Rangga Azob ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba nih, emak-emak yang mempunyai kos datang. Ya, jadi pada kesel nih kayaknya Mama Kece ya. Ganggu aja nih si Mama yang punya kos nih. Aduh, padahal itu momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu nih loh Mama Kece, karena kan selalu aja gagal dan gagal lagi. Setiap Haiku Pendepeken dan Rangga Azob ingin melakukan sesuatu yang sangat romantis dan mesra, pasti selalu gagal dan gagal lagi. Nah, itulah keseruan sinetron di BHSI. Kalau nggak bikin pusing mak-mak yang nonton, bukan BHSI namanya. Oke, buat sahabat semua, tapi kita bersyukur ya, hanya di sinetron BHSI lah kita bisa melihat Haiku Pendepeken dan Rangga Azob satu paket tentunya. Dan jangan lupa ya, tonton terus BHSI-nya. Oke, buat kalian nih sahabat-sahabat ataupun Mama Kece yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja bergabung nih, jangan lupa ya like and share, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar percintaan Haiku Pendepeken dan Rangga Azob. Oke guys, kita kembali ke Haiku Pendepeken dan Rangga Azob. Nah, tapi beda di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata mereka selalu saja akur, mereka selalu saja bahagia, mereka selalu saja nih gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Karena kalau di dunia nyata, Azob dan Haiku Pendepeken ini jarang banget nih mereka berselisih paham. Mereka selalu saja berdampingan, tidak itu di lokasi syuting, tidak itu di luar, dimanapun berada ya. Bahkan kalau salah satunya menghilang beberapa jam, pasti mereka saling mencari. Nah, jadi beda ya antara dunia acting di dalam sinetron BHSI maksudnya ya, dan di dunia nyata. Oke, buat sahabat semua, di sini Bang Iman akan tampilkan ya video-video pendek di mana Azob dan Haiku lagi-lagi terciduk nih mereka berdua. Nah, buat Mama Kece ini vitamin di hari Jumat ya, buat anda-anda semua yang Bang Iman tampilkan hari ini. Di mana Haiku Pendepeken dan Rangga Azob nih saat break syuting mereka pasti berduaan ya. Nggak mau nih kayaknya mereka bergabung sama teman-teman yang lain. Dalam artian bukan nggak mau ya, tapi memang Azob dan Haiku Pendepeken ini selalu saja ingin berdua. Oke, kita saksikan aja nih cuplikan video pendek dari Haiku Pendepeken dan Rangga Azob. Check it out. Nah, kita lihat di sini Azob duduk sendiri ya. Tak lama kemudian Haiku pun datang menghampiri dan duduk sebelahnya nih. Lihat dia sok-sok cuek. Rangga Azob asik banget ya. Rangga Azob orangnya cool, diam tapi pasti. Mama Kece pasti yang melihat ini gimana ya, romantis gak menurut Mama Kece ya? Karena mereka berdua ini gak mau terpisahkan kayaknya ya, selalu aja ingin berdua. Kalau udah begini sebetulnya mau apa lagi ya enggak? Lebih baik deh Haiku dan Azob menikah aja deh, karena Mama Kece sudah menginginkan hal tersebut dan sudah menginginkan melihat kalian itu duduk bersanding di pelaminan. Oke guys, nah kita lihat lagi di sini ya, antara Azob dan Haiku Pendepeken nih, di sini mereka ini mandiri banget ya. Tampak Haiku dari mobil merahnya dan Rangga Azob dari mobil pribadinya yang hitam ya. Mereka tidak mau dibantu ya, mereka ini orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan asisten-asistennya. Itulah kelebihan Azob dan Haiku Pendepeken. Diterima guys. Beneran nih diterima. Beneran. Oke, buat sahabat semua, hanya sampai di sini ya yang bisa Bang Mimin sampaikan. Dan di hari kata, tak lupa Bang Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.